Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. Halo semua teman-temanku yang kece-kece, yang keren-keren. Di video kali ini saya mau packing sepatu dan sekaligus mereview sepatu pria kece. Nah, kebetulan pada tanggal 2 September 2020 Lapak Jos mendapat orderan dari kakak yang ada di Nagari Sungai Pulai Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sepatu yang diorder adalah sepatu pria import, warnanya hitam, size-nya 41. Sepatu pria ini ada dua warna ya teman-teman, yaitu warna hitam dan warna navy. Size-nya 39 sampai dengan 44. Jika teman-teman mau order bisa mengecek di IG Lapak Jos ya. Ketik lapak _ jos atau juga di FB Lapak Jos ya. Di profil IG Lapak Jos juga ada itu alamat Facebooknya. Jangan lupa di follow ya. Untuk jasa pengiriman paketnya menggunakan JNT ya teman-teman. Pakai JNT dari Jepara ke Silaut, biayanya itu Rp57.000. Untuk estimasi sampainya sekitar 3 hari. Dari Jepara tanggal 2 September 2020 sampai di Silaut Pesisir Selatan Sumatera Barat tanggal 5 September 2020. Sepatu ini sangat lentur ya teman-teman, dan juga sangat ringan dan juga bisa ditekuk-tekuk. Sepatu ini terbuat dari bahan sintetis ya teman-teman, soalnya karet jadi sangat empuk jika dipakai. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. Dan juga di samping ada tulisan MVP dan juga di atasnya. Nah, sekarang saya akan packing sepatunya dan menempelkan alamat pengiriman ya. Jika sudah, nanti langsung saya orderkan jasa pengiriman paket ya, yaitu JNT. Kenapa saya pilih JNT? Karena JNT yang mau menjemput paket sampai rumah, jadi tidak usah mengantar paketnya ke kantor JNT.
Oke semua, buat teman-temanku yang kece-kece yang keren-keren, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe. Jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya ya. Terima kasih.